sehingga setiap hari saya lihat di sini masalah pengangkutan yang panjang dari pelabuhan Lok Tuan ke tempat ini, ternyata mereka tidak siapkan apa kelengkapan di tempat ini kan gitu. Nah, baik itu lalu lintas ataupun petugas perusahaan. Nah, seharusnya ini dilengkapi. Seharusnya dilengkapi biar kita tidak ada pengaduan masyarakat yang merasa diganggu jalannya gitu loh. Kan setiap hari itu masyarakat itu merasa terganggu ketika di sini macet, ada apa kan gitu loh. Seharusnya perusahaan ini jadi alternatif supaya jalan itu tidak macet ketika mereka mengadakan kegiatan di tempat ini. Nah, inilah membuat kita jadi marah gitu loh, karena saya kebetulan dapil saya di Bontang Selatan, banyak pengaduan itu kepada saya gitu loh. Nah, itu yang pertama ya, tentang manajemen City Mall. Nah, kita sebenarnya sangat mendukung bagaimana City Mall ini cepat ya, ada percepatan pembangunannya demi kepentingan masyarakat, bisa mengurangi pengangguran untuk penerimaan karyawan di sini. Tapi pihak City Mall di sini benar-benar selama ini berapa kali panggil ya ke Dewan itu belum pernah hadir satu kali pun.